Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan di pertemuan kali ini teman-teman masih dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menghemat ya, menghemat fluid atau minyak Zippo supaya tahan ya, tahan beberapa hari. Tahan sekitar 3 hari lah. Di sini sekalian saya akan ganti baterai nih. Tadi baterainya sudah habis. Jadi sekalian saya bikin tutorial cara menghemat fluid ya atau minyak Zippo. Ini ada tutorial pertama ya, belum ada channel lain yang membuat tutorial ini. Jadi tutorialnya sih banyak, cuman untuk trik ini belum ada ya. Jadi di sini saya akan buat tipnya. Video ini saya buat tanggal 27 ya teman-teman. 27-28 ya. Hari Kamis bulan 10 ya, bulan 10. Oke. Saya ganti baterainya dulu teman-teman. Saya ganti baterainya dulu. Jadi begini teman-teman ya, untuk supaya minyak Zipponya itu awet, itu teman-teman harus cek dulu sumbunya ya. Sumbunya itu dicek. Teman-teman bisa lihat panduan di buku manualnya. Jadi seperti ular gitu ya. Nah, seperti ular itu nanti diisi dengan kapas ya. Dibikin seperti ular lalu diisi kapas. Setelah itu tipnya ya, ikuti saja ya teman-teman. Bagaimana tipnya? Oke, tipnya itu teman-teman, teman-teman siapkan, siapkan apa ya, solatip. Nih teman-teman, jadi ini belum pernah dibikin orang ya teman-teman, belum pernah dibuat orang tutorial di YouTube. Jadi saya coba buatkan tutorial. Nah, begini teman-teman. Jadi masangnya itu ya. Sekitar 7 sampai 8. Jangan melebihi batas ya, batas ini. Jadi di atasnya, nah seperti ini, 2, 3, 3 ya, 4. Aduh habis teman-teman. Ya secukupnya lah. Begini ya, ini contohnya ya teman-teman. Kalau bisa solatipnya itu yang
bagus lah ya. Lalu ngisinya gimana kalau dikasih selotip seperti ini? Ya, itu yang jadi pertanyaan ya, teman-teman. Ikuti saja. Ini sebenarnya nggak pengaruh, teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai atau enggak, itu terserah teman-teman ya. Lalu cara mengisinya gimana? Nah, cara mengisinya teman-teman, bagi Zippo baru itu sekitar berapa mili ya? Paling dua kali ini ya teman-teman. Ini suntikan ya. Tapi kalau sudah diisi itu untuk 2-3 hari, 2 hari lah ya, itu 1,5 mili ya. Ini teman-teman. Jadi teman-teman itu supaya nggak boros, ininya dibakar ya. Jangan dibakar dengan besi panas lah ya teman-teman. Nah, dikempeskan ya, ditutup nanti supaya waktu mengisi itu ini dilubangi kecil ya. Ini sudah saya lubangi. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi waktu mengisi itu enak. Nah, kalau saya itu 1,5 mili ya, teman-teman. Untuk saat 2 hari ya. Nah, cara mengisinya itu yang tipis ini itu di luar, yang tajam itu di tengah. Jadi maksudnya itu yang pipis itu di luar ya, jangan sampai terkena besinya, besi pada sumbunya ya, kita lubangi. Nah, dikit saja sampai keluar sedikit ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, demikianlah tip cara menghemat fluid ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.